Hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر اولادها فغزا فدنا من القريه صلاه العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك معموره وانا معمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا فأحل الله لنا متفق عليه maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berperang oleh seorang nabi di kalangan nabi-nabi yakni nabi-nabi zaman dahulu salawatullahi wasalamu alaihim lalu nabi itu berkata kepada kaumnya tidak boleh mengikut aku oleh orang yang memiliki kemaluan perempuan yang baru kahwin dalam keadaan dia belum lagi bersama dengan isterinya tidak boleh bersama dengan aku seorang yang telah membina rumah belum lagi letakkan atapnya tidak boleh bersama dengan aku seorang yang membeli kambing atau membeli unta unta-unta dalam keadaan dia menunggu anak-anak kambing dan unta itu yang sedang mengandung lalu Nabi itu berperang sehingga menghampiri sebuah kampung yang menjadi sasaran peperangannya di waktu asar atau hampir waktu asar lalu Nabi itu berkata kepada matahari sesungguhnya kamu yakni wahai matahari diperintah oleh Allah dan aku juga diperintah oleh Allah ya Allah ya Tuhanku tahankanlah dia tahankan matahari ini jangan jatuh lagi lalu ditahankan matahari sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Lalu dia mengumpulkan harta-harta rampasan, rampasan perang. Tiba-tiba datang api untuk memakannya dan tidak jadi memakannya. Lalu Nabi itu bersabda, sesungguhnya ada di kalangan kamu orang yang khianat yang menyembunyikan harta rampasan. Hendaklah berbaiat kepada aku setiap orang kabilah mewakili seorangnya. Lalu salah seorang daripada lelaki yang berbaiat itu melekat tangannya pada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu bersabda, ada kalangan kamu yang menipu yang khianat. Hendaklah berbaiat kepada aku anggota-anggota kabilah kamu. Lalu melekat padanya tangan dua orang atau tiga orang
kepada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu bersabda, kamu telah melakukan khianat. Lalu mereka membawa emas sebesar kepala lembu yang disembunyikan. Lalu diletakkan bersama dengan harta rampasan yang lain. Maka api itu pun memakannya. Maka tidak halal harta rampasan perang kepada seseorang pun di kalangan umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan harta-harta rampasan kepada kita kerana melihat kelemahan kita, lalu dihalalkan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkait dengan niat yang benar, dengan membawa kisah Nabi zaman dahulu. Ulama hadis mengatakan Nabi ini ialah Yusha bin Nun alaihi salam, iaitulah pemuda yang menjadi pengiring kepada Nabi Musa alaihi salam, Yusha bin Nun. Dalam kisah yang terkenal dalam suratul Kahfi, apabila Nabi Musa alaihi salam ditanya siapa yang lebih alim daripada dia, Nabi Musa tak jawab. Tak jawab, jawablah Allahu a'lam. Tak jawab. Mengikut satu riwayat, Nabi Musa kata, aku tak tahulah orang lebih alim pada aku. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa, mungkin belajar, mungkin belajar lagi. Ada seorang yang dia tahu apa yang mu tak tahu, dia belajar dengan dia. Ada benda yang mu tahu, mu tak tahu, dia tahu, belajar dengan dia. Mu cari dia di tempat pertemuan dua laut. Bawa ikan kering, ikan hubuh garang, buat bekal. Mu sapa di tempat pertemuan dua laut, di mana ikan itu melompat jatuh, di situlah mu bertemu dengan dia. Lalu Nabi Musa membawa pemuda Yusha bin Nun, iaitulah Nabi yang dimaksudkan di dalam hadis ini, Yusha bin Nun alaihi salam, dalam kisah yang terkenal. Lalu Nabi Musa berjalan dengan Yusha bin Nun, berjalan dalam perjalanan yang jauh. Nabi Musa kata, aku tidak akan berhenti walaupun perjalanan beberapa bulan, beberapa tahun. Walaupun berapa tahun lagi tak temu orang tu, aku nak tak berhenti, Nabi Musa kata. Kerana menganggap kesalahannya, mengatakan dia tahu. Ada juga benda yang dia tidak tahu. Lalu Allah Ta'ala temukan dia dengan Nabi Khadir. Khadir ialah seorang Nabi yang tidak Rasul. Mengikut satu riwayat, Khadir ialah seorang wali. Khadir bukan Khaydir. Orang Melayu kata Khaydir. Orang Melayu kata, hak tua kata Khaybir, lagi tak betul. Khadir nama dia betul, Al-Khadir. Dalam kisah disebut dalam Quran. Berjalanlah Nabi Musa dengan Yusha yang disebut di dalam hadis ini, kisah dalam suratul Kahfi. Sapa di satu tempat, Nabi tak tahu, Nabi Musa tak tahu itu pertemuan dua laut. Dia tak tahu di situ. Lalu berhenti di batu yang besar. Nabi Musa terlena. Terlena di situ. Pemuda tadi jaga Nabi Musa. Tiba-tiba ikan kering dalam jabir pung melompat. Ikan kering yang mampu melompat. Dia terkejut dalam air. Terkejut pemuda tadi. Lalu Nabi Musa berbangun. Bangun, derah-derah-derah. Dia pun ikut. Ikut sapa tengah jalan lapar perut. Nabi Musa kata, kita ni lapar. Waktu biarlah bekal tadi. Bekal tadi saya tak teringat. Syaitan melupakan saya nak beritahu. Ikan dalam jabir, ikan kering bergarang tadi melompat, lari dalam air. Heran saya. Musa kata, itulah tempat yang aku nak pergi. Di situ. Lalu Musa dengan Yusha berjalan dengan segera. Berjalan. Ikut tapak kaki di atas pasir tempat dia berjalan tadi. Siapa di situ melihat seorang hamba Allah yang berselimut dengan pakaiannya. Nabi Musa memberi salam. Salam dalam bahasa Ibrani. Salam. Khadir menjawab, salam.
Nabi Musa kata, aku Musa bin Imran. Musa bin Imran. Sudah tentulah Khadijah kenal dia Musa bin Imran. Rasul. Musa kata, aku nak belajar denganmu. Apa-apa ilmu yang Allah beri padamu yang tak ada pada aku. Khadijah kata, tak boleh. Aku nak ikutmu. Nak belajar denganmu. Nabi Musa kata, Khadijah kata, innaka lam tastati'a ma'ayya sabra. Disebut dalam Quran, mu tidak mampu ikut aku, mu tak sabar. Mu ikut aku, mu tak sabar. Kerana apa yang aku tahu ni, mu tak tahu. Ini rahsia Allah yang Allah beri pada aku, yang mu tak tahu. Musa kata, insyaAllah. InsyaAllah, barulah sebut insyaAllah. Tadi dah sebut Allahu a'lam. InsyaAllah, aku akan sabar. Aku berjanji tak mau tanya. Kalau tak mau tanya, tak apa. Syaratnya jangan tanya. Apa aku buat jangan tanya. Mu ikut aku boleh. Aku buat jangan tanya apa. Mu tak sabar, aku percaya mu tak sabar. Sabar Nabi Musa kata, insyaAllah aku sabar. Syarat dia aku buat apa pun jangan tanya. Lalu Yusha' ditinggalkan. Yusha' ni ditinggalkan. Musa pun berjalan dengan Khadir. Naik atas kapal. Sapa tengah laut nyepatnya cabut papang kapal. Cabut pula dekat dengan air. Nyongnya tengah jam nak cabut. Sudah kerja tergelang kapal. Musa kata, mu nak cabut latar ni tergelang habis orang. Tergelang. Tadi janji dah yang katanya. Aku buat apa yang katanya. Musa kata, apalah sekali ni aku tak mau tanya dah. Lalu sengaja dia cabut latar dekat dengan air. Lalu jalan siapa tu batal berjalan. Jalan temu ada budak tengah main. Dia pegang palanya cabut pala. Mu dibunuh budak. Budak dia tak ada dosa apa-apa. Tadi janji dia katanya mu tanya juga. Musa kata, insyaAllah aku tak mau tanya dah. Kalau aku tanya sekalian ni aku tak boleh ikut mu. Musa kata. Lalu berjalan. Jalan siapa di satu bandar, perut lapar, piti tak ada pula. Tahu dia tanya ada dah, Kak Min lapar, sanggup nak minta makanan. Di mana kap bandar tu kedekut, semua kedekut belaka. Tak ada siapa yang nak menjadikan tetamu, dua orang yang lapar ni. Tiba-tiba temu dinding hak condong. Dia tulu beki dinding tu, tulu beki akak molek. Lalu Musa kata, kalau minta upah malek juga. Tengah piti tak ada, lapar perut pula. Minta upah. Ini hadha firaku baini wa bainak. Ini perpisahan antara kita berdua. Tak boleh kawan dengan aku dah. Aku nak cerita kamu. Apa yang aku buat. Yang pertama, kapal yang aku cabut latar dia tadi. Kapal ni kepunyaan orang miskin. Kepunyaan orang-orang miskin. Kapal ni akan lalu di sebuah negeri. Yang raja dia zalim. Akan merampah mana-mana kapal yang boleh. Lalu aku rosakkan kapal ini. Kerana nak selamatkan kapal orang miskin ini. Adapun budak yang aku bunuh tadi. Budak ni kedua ayah dia. Orang yang soleh. Orang yang baik. Budak ni mengikut qada dan qadar Allah. Budak ni jahat dan kafir. Merosakkan ayah dia sendiri. Lalu aku bunuh dia. Supaya Allah Ta'ala lahirkan anak yang lain yang soleh. Adapun dinding yang condong tadi, di bawah itu ada perbendaharaan. Mengikut satu riwayat, pembendaharaan ilmu. Satu riwayat kata pembendaharaan harta. Di bawah tu kepunyaan dua orang anak yatim. Ayahnya seorang yang soleh. Aku betulkan dinding kerana Allah nak jadikan harta ni selamat. Sehingga dua anak yatim ni siapa umur boleh ambil harta ni. Aku buat ni bukan dengan aku, ini adalah dengan arahan daripada Allah Ta'ala, kata Nabi Khadir. Itulah maknanya ada perkara yang ada dalam ilmu Allah yang kita tak tahu. Pemuda Musa pun balik semula berjumpa dengan Yusha' bin Nun. Jadi Yusha' ni ikut Nabi Musa. Sehinggalah kisah Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel daripada serangan Firaun. Firaun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Sebaik saja mereka selamat, mereka mendapat kemenangan. Setelah beberapa lama,
Allah Ta'ala perintah Nabi Musa dan pengikutnya masuk ke Palestin untuk berjihad menentang kaum Jabarin. Palestin ialah negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa kepada nabi-nabi, termasuk bapa kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi Bani Israel dan nabi akhir zaman. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bawa Bani Israel berjihad bebaskan Palestin daripada kaum Jabarin. Tiba-tiba Bani Israel kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa dan Harun, pergilah mu berdua, kami tak mau pergi. Mu berperang dengan Tuhan lah, mu berjuang dengan Tuhan, kami tak mau pergi. Nabi Musa sangat sedih. Baru lagi Allah Ta'ala tolong Fir'aun dan bala tentera dibinasakan. Siapa hati mereka tak mau berjuang ikut perintah Allah Ta'ala. Inilah Bani Israel. Lalu Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, sesak di bumi selama 40 tahun di padang pasir. Sehingga Nabi Harun mati, Nabi Musa mati, selama 40 tahun puak-puak yang penakut mati. Puak-puak yang dilahirkan di masa itu umur 40 tahun, dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Dalam kisah ini, sebelum masuk berperang, Yusha kata, orang yang nak ikut aku ni kena orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas berjihad kerana Allah Ta'ala. Oleh kerana itu tak boleh ikut orang yang baru kahwin. Orang baru kahwin tak temu dengan bini dia lagi, tak boleh ikut aku. Kalau ikut aku nanti teringat ke bini, tak boleh. Tak boleh ikut aku orang yang sedang buat rumah, atak tak sudah lagi, teringat ke rumah tak sudah, tak boleh. Tak boleh ikut aku orang yang para kambing dengan uta. Dia beli, kambing dia mengandung, buting, uta buting, tunggu, tak teringat ke kambing dengan uta nak beranak. Tak boleh. Dengan makna, orang yang sanggup bersama dengan aku mestilah orang yang ikhlas. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikut perintah Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Orang yang benar. Lalu Nabi ini pun, Yusha, memimpin bala tentera berperang dengan kaum Jabarin. Berperang-perang sehingga masuk waktu asar. Tari nak jatuh. Zaman dulu tak ada spotlight. Spotlight tak ada. Lapu-lapu zaman learning tak ada. Teropong untuk nak tengok malam tak ada. Sebagaimana teknologi sekarang. Bila masuk waktu malam, tak boleh perang lagi. Lalu Yusha bin Nun berkata, wahai matahari, aku ikut perintah Allah, mu juga ikut perintah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tahankan matahari ini. Lalu Allah Ta'ala tahankan perjalanan bumi, pusingan dia. Dan matahari tak berjalan. Sehinggalah Yusha dan bala tenteranya mengalahkan kaum Jabarin dan masuk ke Palestin. Mengikut syariat, nabi-nabi zaman dulu, harta orang kafir yang dirampas tak boleh ambil. Hendaklah dikumpulkan di satu tempat. Allah Ta'ala menurunkan api dari langit. Api itu akan memakan semua harta itu jadi abu. Setelah harta dikumpul, api turun, api duduk mesti dalam makan. Harta rosak padam. Lalu Yusha berkata, ini ada khianat. Di kalangan kamu ni ada khianat. Orang yang susuk, yang menyembunyikan harta rampasan perang. Lalu Yusha kata, tiap-tiap orang ketua bersalam dengan aku, berbaiat. Lalu ketua pasukan, ketua kabilah bersalam. Bani Israel ada 12 kabilah dia. Bersalam, ketua yang anak buah dia menipu, lekat tangan pada Yusha. Yusha kata, dalam anak buah mana ada khianat. Lalu dipanggil tiap-tiap orang anggota dia bersalam dengan Yusha. Zaman dulu Allah Ta'ala tunjuk selalu. Bersalam ada 2 atau 3 orang lekat tangan. Ini kamu ni khianat. Lalu mereka membawa emas sebesar pada lembu emas. Berapa juta harga tak tahulah. Besar pada lembu emas. Besar, dia sembunyikan.
Lalu mah tu dibawa, letak tempat rampasan perang, barulah api memakan semuanya. Jadi abu habis, licin. Ini syariat Nabi zaman dulu. Adapun syariat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah hendaklah dibahagi. Dibahagi kepada lima bahagi. Iaitulah empat bahagi untuk bala tentera, satu bahagian untuk negara, untuk mengurus, menguruskan. Itu mengikut syariat Islam. Ghanimah, harta yang dialih. Harta yang tak dialih, hendaklah dibahagi dengan hukum yang lain.